Bismillahirrahmanirrahim. Yusallimu uluk salam sopo arrogibu wongkan numpak alal masyi ingatasi wongkan melaku wal masyi lan uluk salam sopo almasyi alal qaidi ingatasi wong kang meneng alal qaidi ingatasi wong kang lunggu nggih meneng kula menangi meneng nggih lunggu pen maknane lunggu mah alal qaidi ingatasi wong kang lunggu. Ya terus alqalilu lan uluk salam sapa wong kang sithik ya kafiri ing ngatasé wong kang akeh ruang rutake wiris bal Bukhari Bukhari orang yang naik kendaraan hendaknya dia yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Apabila ada orang berjalan lewat melintasi orang yang duduk-duduk, hendaknya yang berjalan yang mengucapkan salam. Apabila ada orang banyak, maka yang lebih sedikit itu yang hendaknya lebih utama, lebih dulu mengucapkan salam. Artinya ngeten, nek wong sing nopo naik niku mengucapkan salam kepada yang berjalan. Biasanya naik kan numpakan mobil apa kan lebih gaya. Nek mboten salam kan dikira sombong. Orang duduk-duduk, ada orang lewat, sing lewat niku sing salam. Ketika ada orang lebih sedikit bertemu dengan kerombolan yang lebih banyak, yang lebih sedikit yang mengucapkan salam, salam perdamaian. Cek tukar, buatan tukar, buatan tukar. Salam ini penting. Cek damai. Ya, terus berikutnya hadis 23. Yusallimu uluk salam sopo asohiru wong cilik. Napa? Sapa asagiru? Bocah cilik. Bocah cilik. Iya. Angkal kabiri ingatasi wong tua. Iya, bagus. Balmaru lan sopo wong kang lewat. Iya. Alal ko iti ingatasi wong kang lunggo. Yeah. Wal ko lilu lan uluk salam sopo wong kang sitik. Yeah. Alal kathiri ingatasi wong akeh. Ya yeah, terus berikutnya. Layak khudana ojo ngalap temen sopo ahandukum salah siji siro kabeh mata ahihi ing bondone dulure ahandukum la'iban hale wongkan dolanan wala jatan lan ora wong kang temenan. Jangan mengambil milik orang lain baik secara gurau atau sungguh sungguh. Gene secara gurau pas wong yatine mboten enak emo
tukar. Apalagi sungguh-sungguh jumpa temenan berarti nyolong atau gosok petenan haram. Terus berikutnya 175. Kasofahu salamono sirokabeh. Yeah. Edhabi mongko ilang opo alhilu unek-unek. Yeah. Angkulu bikum saking piro-piro ati sirokabeh. Nah, ini kok ya. Perintah Rasulullah SAW kepada kita hendaknya nek ketemu tiang niku dikengken salaman. Mergo napa barokah salaman sing asale mangkel-mangkelan hati nyaret reda. Wong mantun tukaran nggih, mantun tukaran. Nyopo e males kan nggih, ngomong nggih males. Salaman nggih males. Kok pas salate jejer. Salate jejer. Adate teng ngriki nek mantun tungon napa salaman kacengi mboten salaman nggih kae oh biasa salaman tapi gak ngaduk dik tapi susu kan menjadi biasa lama-lama akan menjadi biasa akhirnya terus rukun mari makane untuk salaman sak mentune salat niku kula lebih condong andai kata tidak didapati di zaman Rasulullah SAW hadis yang menyatakan salaman pas setelah sholat, maka hadis umum ini bisa digunakan. Kadang yang sholat kan kadang butuh sempat salaman, moro-moro Allahu Akbar, terus sempat salaman. Maka ketika setelah salam baru bisa salaman. Betul masalah. Ketika bertemu dengan sesama muslim dulurin di salam. Maka kita pakai teleniti mau. Atau kalau memang dikatakan sebagai hal yang bid'ah, ya bid'ah hasanah lah. Memang tidak ada di zaman Rasul, tapi ketika kita lakukan baik untuk menumbuhkan apa kerukunan. Dan mana sambung?